Yang ini 125 ya? Nanti ya? 125 nih. Tes 30 sentian. Iya. Ya, kalau beli bisa milih. Ada yang Slayer. Lihat nih Slayer. Yamabuki, Keiko, Sanke. Ya, ini kondisi pasar subuh Jatinegara. Ini kalau ini deretan kios-kios ini, kali ini kan lapak, lapak-lapak gitu. Kalau mentok di sini akan ketemu kios-kios. Ya, ini banyak yang jual-jual koin. Nanti kita tanya-tanya harga berapa saja dan sekalian minta nomor HP-nya. Oke. Bang, jual apa nih bang? Ikan apa ini? Hah? Ini ikan apa nih? Slayer ya? Hah? Ikan komet. Komet ya? Oh ya, ikan komet nih. Ini size berapa nih bang? Yang ini? Size 6. Hah? Size 6 cm ya? Ya, harga berapa ini? 1.500. 1.500 ya, per bijinya ya? Kalau itu size-nya lebih gede kayaknya? Gede. Itu berapa harganya? 3.000-an. 3.000-an tuh. Itu berarti sekitar 8 10 sentian ya? Sekitar 10 sentian. Kalau ini? Koi kecil. Koi kecil nih, anakan ya? Anakan. Ini kena harga berapa nih bang? 3.000. 3.000 nih. Size berapa nih kira-kira? 8 ya? 8 ya. 8 cm nih, ada yang kecil juga. Kurang lebih 8 cm. Lihat. Seperti ini. Kalau ini koi mana nih bang? Blitar atau mana? Aduh, ada yang loncat. Sukabumi ya? Ya, ini dari Jawara ya. Dari Sukabumi ini lihat kualitasnya cakep-cakep. Polanya bisa milih bang kalau beli ya. Boleh. Ya, dia juga lagi pada milih. Kalau yang sana, koi size berapa aja tuh bang? Yang ini berapa? 20 sentian. 20 sentian harga berapa tuh? 15.000. Hah? 15 ribuan. 15 ribuan, yang sebelah sananya lagi? Itu size-nya 30. Harganya 125. 125, yang paling sono, paling ujung? 125. 125? Harganya 70. 70 ribu ya? Lihat ini. Ini size 20 tadi. Sementara ini yang gedean. Ini yang paling, ini berapa tadi? 75 ya? Harganya? Harganya 70. 70? Ya ini ada 70 nih. Lagi set. Diskon. Oh, lagi diskon ya? 25 cm, 70 ribu. Kalau suka bumi ya, yang ini size 25 ya? Nanti ya? Size 25 nih. Size 30 cm-an. Iya. Lihat, kalau beli bisa milih. Ada yang Slayer. Lihat nih Slayer. Yamabuki, Keiko, Sanke. Ini Sanke nih, cakep nih yang ini. Ini ya Yamabuki Slayer, macam-macam bentuknya. Ada yang platinum. Bisa pilih nih, size 30 cm termasuk gede. Ada Bendigo itu. Lagi diskon. Ya, ini yang tadi 20 cm. Ini dengan abang siapa nih? Bang Ade. Bang Ade, ada nomor HP-nya nggak? Kalau momennya ada penonton yang nanya-nanya gitu. Oh. Nomor berapa? Nih, nih. 0819. 0819. 118. 118. 118 lagi. 118 lagi. 17. 17. Ya, mungkin kalau mau nanya-nanya atau mau beli, pesan. Kalau nggak sempat kesini, bisa hubungi nomor tersebut. Ya, gitu dulu. Nanti kita lihat yang lain. Terima kasih bang ya. Yo, kita cari yang lain lagi. Ya, ini ada lagi nih. Ikan koi lagi. Ini satu kolam. Banyak jenisnya. Ada Showa, Asagi, Ohaku. Ini susu ini. Miro, Asagi lagi. Cakep-cakep bentuknya, polanya.
warnanya ada yang oranye, ada yang lebih merah. Ya, ini lebih merah nih. Ya, kata orangnya, ini dari Blitar, koi asli Blitar. Dari bentuk badannya memang cakep-cakep nih, dibanding yang sama aja sebenarnya, tergantung ikannya. Tapi kayak ini lebih cakep-cakep. Ini yang size 30, katanya 300-an, 300 ribuan. Yang size 25, kena 200 ribu. Bang, ada nomor yang bisa dihubungi nggak? Ya, nomornya berapa? 0857 8155 9657 53. Ya, dengan abang siapa? Iyang. Abang ya? Iyang. Oke, ntar kalau buat yang mau beli bisa ke abang Iyang, bisa ngubungi langsung. Kayak itu dulu review saya untuk koi kali ini, nanti kita lihat yang lain. Oke. Ini kan koi bang ya? Hah? Ya, size berapa nih? Size berapa? Hah? 10 cm. Harga berapa bang? 5 ribuan ya. Kalau yang ini agak gedean kayaknya ya? Ini berapa? 15 cm lebih kali ya? Berapa ini harganya? 15 ribuan ya. Kalau yang ini? Komet 2500-an ya. Apalagi nih bang, sorry ya. Sini ini apa nih? Koi juga ya? Size berapa nih? Size 20-25. Karena harga berapa nih bang? 25-an ya. Ini koi asli mana nih bang? Sukabumi ya? Ya, koi Sukabumi. Ada nomor apanya nggak bang? Kalau ada yang ini? Nomornya berapa? 0896 9 berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ya, dengan abang siapa? Yusuf ya. Ya, buat teman-teman yang mau nyari koi, bisa datang ke sini atau hubungi nomor tadi. Harganya murah-murah dari Sukabumi. Pokoknya dia masuknya di deretan kios-kios ini. Mentok. Iya, ini harga ini bisa dinego bang ya. Oke yuk. Ya, makasih bang ya. Yo. Bang, ada stok apa aja nih bang? Stoknya macam-macam. Macam-macam ini ya. Koi dari mana nih bang? Ini koi dari Sukabumi. Sukabumi nih. Gede-gede nih bang ya. Iya. Ini yang gede ini berapa nih size ya? Itu size-nya 35 sampai 40 yang gede-gede ya. Iya. Ini harganya berapa bang kalau yang gede? Yang gede tergantung masalah motif ya. Motifnya ya. Antara berapa sama berapa nih bang? Kalau yang ini harga 200. 200 ya yang ini ya. Kalau yang agak kecilan nih? Kecilan itu harga biasa aja, 75. 75 ya. Yang kecil size berapa tuh? 30 cm tuh ya? Kurang lah, 28 lah. Oh, 28 itu ya. Kalau yang hitam ini cago ini ya? Iya. Hitam itu apa ya? Dewa. Oh, ini kan dewa ya, bukan koi ya? Oh. Apa aja bang? Ini koi juga nih? Ini koi juga, sekitar. Ini berapa nih bang? Size berapa? Ini 350. Tiga? Tiga ekor kaki 50. Tiga ekor 50 ribu. Size berapa nih? Size 15. 15 ya? Berarti beda orang ya? Sama. Sama ya? Ini size berapa nih bang? Oh, itu size 35. Size 35 harga? Ya harga ada yang 200. Macam-macam ya? Sekitar 150, ya. 200 ya? Ini size berapa nih? Ya itu Rp25 Rp25 harga? Itu harga kocapan. Kocapan ya? Kayak macam-macam ada Kohaku, Sanke, Shiro, Showa, macam-macam. Ini juga ada Ogon nih. Ada yang kuning, Yamabuki, yang agak putihnya nih. Ini ada apa ya, Mukasi itu ya? Sama Beli Gue. Ini yang tadi 3 ekor 50. Tapi bisa suka gini bang. Dengan abang siapa nih bang? Bang Didin. Bang Didin ya? Bang Didin Koi gitu. Bang Didin Koi. Nomor HP-nya ada nggak bang? Siapa tau udah nanya gitu. 08 58 58 13 50 50 14 14 07. Ya, makasih bang ya. Yuk ya, tadi yang mau ke Bang Didin bisa. Ini kiosnya ada sebelah sini, lihat. Seperti ini, stoknya seperti itu, semua ada lengkap, mungkin bisa nanya langsung aja kalau nggak sempat kesini. Oke, review itu dulu, review dari saya. Nanti kita review ikan-ikan lain.
Dan semoga review saya kali ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa subscribe biar kita makin semangat bikin video lagi. Oke, itu dulu. Cukup sekian dan terima kasih. Oke.